saya dah siap jack, saya tak buka tayar lagi. So hari ni dia nak tukar, dia beli barang daripada online je. Dia nak tukar rotor disc. Rotor disc untuk Daihatsu dia beli. Ada apa ni, lorek-lorek ni. Okey. Okey. Ha, dia beli rotor disc ni dengan brake pad. So kita dapat job tukar brake pad dengan rotor disc ni. Korang boleh tengok sini. Rotor disc dia dah teruk dah eh. Dah teruk, nanti saya buka tayar saya tunjukkan korang lagi. Okey. Tengok sini, habis eh dia punya rotor disc, habis ni. Habis makan sebab dia punya brake pad tinggal besi. Okey, kita dah buka skru dua ni, kita boleh buka je. Ni kita letak atas ni. Then kita boleh buka. Tengok ni, brake pad dia. Tinggal besi, Mat. Tinggal besi. Tinggal besi, Mat. Okey, nak buka tapak ni. Atau rotor disc ni. Boleh dikeluarkan. Senang je tukar dia. Okey. So, tapak ni kena tengok dia main tak. Oh, ni dah jam. So, ni dah jam, kena servis lah ni. Okey, ni kalau kadang dah cabut ni, ni cabut macam ni je. Ha, macam ni dia dah karat dah. Ha, dia dah karat, kena servis lah. Ni elok lagi. Ha, tapi ada sikit lah. So, korang ambil bros, korang gosok-gosok dia. Gosok-gosok dia. Ambil kain lap-lap dia. Kan? Okay. Dah lap bersih-bersih tu. Ni pun kena, kena bersihkan lah. Kena servis dia. Gosok sikit. Kita nanti antirah sikit. Kita masukkan. Main-main ok. Kita masukkan main-main ok. Dah ok tu, kita isi grease. Langsung tangan pakai rubber grease, korang ambil sedikit ni, korang masukkan kat sini. Korang ambil ni sikit ni, kita masuk enggak sikit sini. Okey. Lepas tu korang tutup dia balik. Tutup dia lah, masukkan. Okey. Dia masukkan. Okey. Dia tak, dia tak, dia tak diam. Main. So, ok lah ni. Untuk tolak piston ni ke dalam, kita perlukan alat ni. Alat ni
kita tolak piston ni ke dalam. Okey, agak ni dia boleh dua. Okey. So korang adjust piston ni, agak ni ke dalam. Masukkan plate dia. Pusing dia. Korang pasang balik bracket ni kat belakang ni. Sebelum tu dah lepas, korang masukkan balik piston ni ke dalam, korang masuk rotor disc dahulu. Okay, kalau masuk rotor disc dulu. Okey, masuk rotor disc. And then korang masuk bracket ni. Masuk bracket ni. Dia screw 2 eh. Belakang ni. Eh. Okey. Korang ketatkan. So brakes. Nah, so dia dah bagi ni. So ni tak payah pakai. Masuk brake. Ni belah depan. Yang ada ni belah belakang. Okay, dah boleh masuk ni. Korang pasang balik skru ni. Okay, so kita pasang tayar. So kita boleh pasang tayar lah. Settle masalah. Okay, saya dah siap pasang rotor disc. Nampak? Tu dalam tu. Okey, berfungsi dengan baik. Okey. Semua skru saya dah getarkan. Ni rotor disc lama dia. Okey. Alright. Saya dah test kereta ni. Brake berfungsi dengan baik. So, untuk saja itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kepada kawan dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.